Ini satu perubahan besar yang dibuat oleh kerajaan, transformasi yang besar untuk memastikan agensi ini ataupun Suruhanjaya ini ada Suruhanjaya ini yang betul-betul bebas. Bagaimana pula dengan persepsi mungkin masyarakat mengatakan mengapa SPRM hanya tangkap big fish dan tangkap the small fish, padahal the big fish yang lebih memudaratkan, kenapa? Big fish dan small fish ini daripada sejarah SPRM kita telah membuktikan memang kita menangkap sama ada big fish ataupun small fish, ikan besar dan ikan kecil, tidak kira. Tetapi yang lebih penting bagi saya dan juga banyak pakar-pakar dalam bidang pengkajian anti rasuah ini menyatakan bahawa rasuah ini adalah mengenai kesan kesasaraannya dan kemusnahan yang dibuat akibat daripada perbuatan rasuah. Bulan lepas tak silap saya, Mr. Disperl, bekas komisioner ICAC, dalam dia datang ke sini dan dia memberi perbentangan input dia. Dia menekankan tentang bahawa rasuah ini perlu ditangani sama ada kecil dan besar. Malah perkara ini telah dinyatakan di United Nations bahawa rasuah mesti dihandle besar atau kecil tidak penting, tetapi yang penting ialah kesan dan kesesaraan. Mungkin seorang penguatkuasa kecil, tetapi bagaimanakah kesannya jika dadah yang berjumlah 10 kilo dibawa masuk ke dalam negara ini akibat daripada perbuatan rasuah? Apakah kesannya? Berapa ribu anak muda akan tersasar? Berapa banyak ibu bapa akan merasa kesasaran akibat anak mereka terjebak dengan perbuatan menghisap darah atau terjebak dengan perbuatan salah guna darah? Begitu juga dengan apabila penguatkuasa tidak mengambil tindakan kepada mereka yang tidak mempunyai lesen untuk kenderaan walaupun kecil, tapi bagaimana rasa masyarakat sekiranya orang yang tidak ada lesen ini tidak membawa kenderaan mengikut peraturan, terutamanya pemandu-pemandu kenderaan komersial, mengakibatkan bas yang dipandunya pelanggar. Bagaimana sekiranya seorang yang membawa bas sekolah anak-anak kita tidak mempunyai lesen dan memberi penguatkuasa rasuah untuk mereka dia tidak dia bertindakan ke atas mereka? Ada 40 orang anak-anak kecil di dalam bas tersebut terancam keselamatannya. Adakah kita menyatakan bahawa kes ini tidak penting? Kes rasuah adalah berteraskan kepada kesasaraan dan kesan kemusnahan. Jadi kecil dan besar itu sama pentingnya. Dan yang lebih penting ialah kesannya kepada masyarakat. Itu yang paling penting. Ianya cukup penting kerana ramai orang yang selalu bercakap bahawa apakah perlindungan yang mereka akan dapat apabila mereka membongkar perbuatan rasuah dalam organisasi ataupun dalam aktiviti-aktiviti tertentu. Mereka takut tindakan-tindakan dendam akan diambil ke atas mereka. Hasil daripada wujudnya dua akta ini, kita yakin bahawa perlindungan dapat diberi kepada mereka dan lebih ramai masyarakat akan beri kerjasama kepada kita. Mungkin this just for record lah, kita go to the root of the problem. Kenapa orang memberi rasuah dan kenapa orang menerima rasuah? Apa masalah sebenarnya? Banyak masalah. Yang menerima selalunya lah, ini kita cakap lah, pertamanya sifat tamak manusia. Dia memang daripada azali lagi ada yang bersifat tamak. Greed lah, greed dalam bahasa. Tidak pernah cukup. Tapi bagi yang memberi juga pun banyak sebab. Saya tidak boleh menyatakan satu sebab yang mewakili semua. Berbagai sebab yang ada. Salah satunya untuk cari jalan yang mudah untuk mendapatkan sesuatu, sama ada hak mereka ataupun bukan hak mereka. Jadi dari segi punca ni, you need about 1 hour to explain to you. I don't want to be so detailed. It's very subjective. It depends on who they are and how the situation. Okay. That's why kita ada bagian prevention yang look into the causes of corruption every time. When corruption occur in certain activity, we have a prevention department to look into it, and they will identify what are the causes. And based on the roots of corruption,
then they will give remedies to the organization that how to tackle corruption in their organization. So it's very subjective to answer one question for all. Bagaimana dengan some people think between hadiah versus rasuah? Kata okay, rasuah is bahaya. Kalau hadiah pula macam mana? Adakah dia juga di bawah kategori rasuah? It depends. It depends. Ia bergantung kepada keadaan tersebut. Hadiah boleh bertukar menjadi rasuah. Yeah. Hadiah yang diberi dengan nilai hadiah ini, pernah kita kata hadiah itu mempunyai nilai yang tertentu? Tak ada, ya? Saya boleh menyatakan bahawa saya bagi hadiah. Apa hadiah saya? Sebiji kereta, hadiah juga. Sebiji rumah, saya hadiahkan kepada anda sebiji rumah, hadiah juga. Saya hadiahkan sebatang pen, hadiah juga. Senaskah buku pun hadiah juga. So, jadi dia bergantung kepada niat pemberian tersebut dan dalam keadaan mana pemberian itu diberi. Kalau seseorang itu mempunyai hubungan rasmi dan memberi hadiah dengan ekspektasi untuk mendapatkan sesuatu, maka ianya terjatuhlah kepada tafsiran rasuah. Jadi hadiah ini selalunya kalau di segi budaya, hadiah diberi secara suci hati tanpa mendapatkan balasan. Ianya adalah sebahagian daripada proses untuk mengeratkan hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Mungkin untuk mengeratkan sahabat persahabatan. Jadi itu yang saya nyatakan bahawa ada garis pemisahan yang perlu diteliti secara jelas. Bahawa apa itu hadiah dan apa itu rasuah. Dan untuk mentafsirkan yang ini rasuah dan ini hadiah hanya berdasarkan kepada peruntukan undang-undang. Yang kefahaman terhadap undang-undang itu penting. Ya, hadiah juga boleh menjadi rasuah sekiranya ia jadi inflasi. Okay, alright. Okay. Buat biasa, boleh tak biasa? So probably I'm going to lead with the persepsi mengenai rasuah lah. It's like I said earlier kan, ramai orang berpendapat. So basically, we can say that the negara kita bukan tahap serius lagi lah. Masih belum sampai ke tahap yang serius dalam. Itu ya. It's very simple. You must ask yourself. Kalau you boleh tanya diri you sendiri, you kena beli ke banyak benda dimakan dalam negara. Itu kita tanya soal asas dia dulu. Bila kita cakap tentang rasuah ni, kita bercakap keseluruhan masyarakat, bukan individu-individu. Pertama, kita tak menafikan bahawa rasuah itu wujud. Itu perkara pertama. Kita tidak menafikan rasuah itu wujud. Tidak wujud. Rasuah itu wujud. Ada di dalam negara kita. Soalnya ditanya, apakah tahap rasuah dalam negara kita? Okay. Untuk tahu tahap rasuah dalam negara kita, kita cuba buat perbandingan. Kalau pada masa dahulu, servis yang sama mungkin susah. Servis yang sama menyebabkan orang membayar rasuah untuk mendapatkan.